Oke, okay. kita lanjut ke persamaan kita dalam vlog with Hans Albert kali ini ya tentunya ya. Dan saat ini saya Hans Albert sedang berada di kawasan Tep Mangga. Masuk kami sekarang saat ini saya Hans Albert sedang berada di Jalan Markunda Raya Depok Jawa Barat. Indonesia ya dan tentunya bersama saya sahabat kali ini terlihat setelah kita melewati jalan rota tasuras provinsi yang jauh barat memungkinkan antara Bogor dan Depok dan juga dari KJC ini sekarang saya sahabat berada di daerah Marquanda Raya. Depok Cipara Indonesia ya setelah kita lihat yang kita lewat tadi itu adalah Mos ITC Depok Depok Cipti plaza nama- di Mall ya atau Mall Depok ya Yang kita lewat tadi itu adalah Terminal Resi ya ya saudara ya Yang kita lewat tadi Tim pas lampu merah ini, Pertigaan Margonda Raya Po Depok Jawa Barat Indonesia ya Oke sesat lagi so, Saya akan mau masuk ke Pertigaan Margonda Raya 2 nih Kalau ke kanan nih arah mau ke Jalan Raya Pokor ya saudara Tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda ya tentunya ya dan kita tetap lurus seperti biasa masih di Jalan Raya Markunda Depok Jawa Barat Indonesia hmm, Wow luar biasa ya ini sekarang saya sudah berada di kawasan pencontohan tertib berlalu lintasnya saudara Wow luar biasa ya Oke okay. Selanjutnya Kita sudah saat ini Saya sedang berada di Kampus Universitas Indonesia ya Tepat di Mata kepala saya sendiri Kita lihat ini Di kanan saya ini Arah akses menuju pintu masuk Kampus Universitas Indonesia ya Saudara kita nggak usah ke kanan untuk mempersingkat perjalanan. Saya kita belok ke kiri ya ke daerah menuju Universitas Pancasila. Terus Tanjung Barat, Lenteng Agung, maupun arah sebaliknya ya saudara. Oke, ini sekarang saya harus sebesar berada di kawasan sering seng Sawah Jakarta Indonesia ya lepas dari keluar dari kota Depok ya ini sekarang saya harus berada di Jakarta nih guys Jakarta Selatan nih kau ke kini ke arah kampus UI ya Universitas Indonesia ya saudara wow luar biasa ya pemandangannya di pagi hari tadi wow luar biasa ya tidak seperti hari-hari biasanya ya, yang kemarinnya, wow, sebuah kebanggaan ya saudara untuk bikin vlog di seperti dengan kesibukan saat ini, wow, luar biasa ya, mungkin ini menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk bisa memberikan kemudahan selama masa kerja, nanti. Jalan Raya, pas mau berangkat kerja ya. Oke, okay, kalau ke kiri ini ke arah satu papak kan ya saudara. Kita ke kanan ke daerah menuju Lenteng Angkung Tanjung Barat ya. Oke, okay. baik ini sekarang saya ini saya harus apa sedang berada di daerah Lenteng Angkung ya saudara. Oke, di sebelah kanan saya ini ada flyover tapal kuda pertama ya, tepatnya di sebelah kanan saya namanya flyover tapal kuda Lenteng Agung ya. Oke. Kita ambil kanan ya, Saudara ya. Langsung kalau ke kiri gak tahu kenapa lebih baik dia manja ya. Ini ke kanan, ini ke arah Tanjung Barat ya, Saudara. Oke, okay. wow, luar biasa ya saudara, ini menjadi pengalaman berharga buat saya, pengalaman perjalanan saya dari rumah tadi pagi dari PO, Korjo Mas itu jam setengah delapan ya waktu saya jalan, oke, okay. setelah menempuh perjalanan panjang dari arah. In, jalan lintas ruas provinsi Jabar yang bukan antara Bogor dan ke Depok GTC Grand Depok City ke Jalan Raya Margonda terus dari setelah dari kampus UI terus dari arah Lenteng Agung sekarang saya nasibah, mencoba untuk kesempatan untuk belok ke kiri ya ke arah Pondok Indah Lebak Pulus Mampang Kuningan ya saudara wow ini perjalanan saya arah mau menuju ke daerah Senayan Jakarta ya tepatnya di salah satunya saya mencoba untuk perangkat bawa motor ke Jakarta ya salah satunya ke TVR ini ini adalah perjalanan saya dari rumah menuju TVR iya kalau itu ya wow ini tadi pagi ini macet sekali ya saudara gak tahu kenapa oke setelah kita melewati perjalanan panjang tadi kita lihat saat ini saya khas apa sedang berada di daerah Jakarta Selatan ya saudara ini persiapan mau melewati underpass Mampang Prapatan Kuningan Jakarta Selatan Indonesia ya ini kayaknya udah mau persiapan melewati terowongan underpass Mampang Kuningan nih guys wih bagus banget ya saudara kalau ke kiri ini ke atas ya kita tetap lurus ya sekali lagi ya biar lebih cepat dan lebih seru ya Wih, dan kami akan kembali kepada anda untuk selalu pesan di ya, jadi di juga biasakan terapkan disiplin berlalu lintas ya oke okay, kita melewati yang sekali lagi wow terowongannya cakep banget coy terowongan Terpas memanfaatkan kuningan Jakarta Selatan Indonesia Ini kalau gasah ini arah mau ke kawasan epicentrum Kuningan Jakarta Selatan Indonesia ya Wow luar biasa ya, saudara Pengalaman berharga nih guys Hehehe Oke Kita belok kiri ya saudara kita belok ke kiri ke daerah arah mau menuju ke Jalan Gatot Subroto ya saudara ya. Oke okay, belok kiri langsung ya oke okay. perlu kita ketahui proses syuting vlog with Hans Abad kali ini tetap patuh di protokol kesehatan yang ketat ya seperti memakai masker menjadi kumulam sembuh jaga jarak aman anda dan cuci tangannya dan patuhi rambu-rambu lintas -rambu yang ada dan proses sosial ini bisa diakses melalui Google Map ya buat kamu bagi pengendara yang mau melakukan aktivitas esok hari maupun seterusnya siap silakan searching Google terlebih dahulu ya sebelum berangkat ya Oke, okay. maaf, maaf mengganggu perjalanan saya ya saudara. Oke, okay, sekarang kita ke kiri langsung belok ke kiri lagi ya saudara. Kita mau putar balik nih saudara nih, siap-siap karena proses syuting kali ini menggunakan searching. Google Map yang bisa diakses oleh publik ya. Hati-hati nih ini lalu lintas di sekitar umpang perapatan kuningan Jakarta Selatan masih macet parah nih dulu waktu itu ya. Oke ini persiapan putar balik saudara-saudaraku ya. Yeah. Oke siap-siap putar balik saudara iya wow luar biasa ya iya akhirnya oke berhasil saudara ini kalau nggak salah ini arah mau ke daerah Senayan Jakarta Indonesia ya saudara tepatnya di TVRI ya saudara ya TV publik loh hehe wow luar biasa ya Iya kan kalau ke kanan ini kita lihat ini khusus untuk kendaraan mobil nih namanya nih arah mau ke kanan nih ke daerah tol dalam kota Jakarta ya kita gak boleh ke kanan karena ini khusus untuk mobil ya yang mau masuk tol dalam kota Jakarta Indonesia ya Wow luar biasa ya pengalaman tersendiri ya Yang kalau kita lewat tadi itu Biasanya kalau kendaraan mobil roda 4 atau lebih Bisa lewat jalan tol JOR Jakarta Auto Road Atau Jakarta Karta Ring Road ya, atau JIRR ya yang kita lewat tadi itu. Wow sebuah kebanggaan yang luar biasa nih bagi saya Tapi hati-hati nih Soalnya di ibu kota sudah banyak sekali beberapa titik yang menerapkan Kamera rekaman tilang elektronik ya Uang biasa dijepret-jepret secara otomatis oleh pihak yang berwajib Untung hampir saja lolos dari jepretan rekaman eh, tilang elektronik itu Wah, saya sangat mengapresiasi dan kepada pihak yang berwajib dalam mengatur lalu lintas ya saudara, oke ini sekarang nomor persiapan masuk se ke semanggi ya saudara ya, di depan sana nanti ini adalah kawasan simpang susun semanggi ya saudara. Wow luar biasa ya Oke okay. Siap-siap saudara Karena sesaat lagi Saya sebab mau melewati Yang namanya Kawasan Semanggi Belok ke kiri ya Arah mau ke Senayan ya saudara Wow luar biasa ya Oke okay, siap-siap Belok ke kiri Saudara Ini masih tetap lurus Mentok ke kiri nanti di depan sana sesaat lagi Kita lihat kalau ke kanan Itu ke daerah sleepy ya saudara Ke daerah sleepy ya Ini kayaknya Namun persiapan belok ke kiri nih Saya ini ke daerah semanggi nih Ya Oke siap-siap Ya baik Saudara ini persiapan mau belok ke kiri ya di sebelah kiri saya ini ada banyak sekali ya taksi yang mang kalau taksi bluebird yang namanya ya hehe oke ini di depan sempang susun ini tidak dekat nih sekarang kita belok ke kiri saudara tepatnya di daerah Sepanggi Jakarta Selatan Indonesia ya saudara Wow luar biasa ya ini pengalaman perjalanan saya dari rumah saya di Ciamas Bogor menuju Jakarta lewat Jalan ruas Provinsi Jabar yang eh, menghubungkan antara Bogor dan juga ke Depok, Grand Depok City terus eh, Jalan Raya Margonda Depok, kampus UI terus eh, Lenteng Agung Tanjung Barat arah mau ke mauhat di Jakarta Selatan ke kiri dan sekarang saya dan terakhir Mampang underpass Mampang Kuning dan, dan sekarang saya khas Abbas saat ini sedang berada di kawasan Senayan Jakarta Selatan Indonesia ya tapi sebelumnya kita belok ke kiri nih dulu nih ke daerah SCBD Jakarta Selatan Indonesia ya Oke okay, kita belok ke kiri saudara Suku semangsa dan setanah air Wow luar biasa ya Mimpi kaya ramate rata hayo wei, 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 wei. yo 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 Persiapan belok ke kiri ke daerah SCBD Jakarta Selatan Indonesia Oke, okay. ini dia kita tetap belok kanan seperti biasa ya. Kain terlebih dahulu ya, untuk ber menghindari kamera tilang elektronik ini ya. Soalnya ini paling rawan nih. He, tegang saya. Oke, okay. ternyata SCBD. Pemandangannya tidak seperti biasanya ya di pagi hari ya. Wow, kawasan SCBD benar-benar lengang seperti biasanya ya di hari kerja sampai sekarang hingga detik ini. Wow, luar biasa ya. Ini kalau gasani SCBD ini markasnya Jack TV ya saudara ya. Wow, luar biasa ya. Pengalaman tak terlupakan buat saya bikin video terbaru kali ini ini perjalanan saya dari rumah menuju TVRI Seni Jakarta waktu itu ya soalnya ada keperluan shooting show di sana ya oke di sebelah sini ada kantor Equity Tower ya wow ini ternyata Jakarta nih banyak sekali ya gedung pencakar langit terbesar gedung raksasa terbesar di Indonesia ternyata lebih ampuh paling tinggi paling gede se antero Asia Tenggara Asia dan juga dunia persis seperti kayak di Singapura atau di China maupun negara-negara maju dan berkembang di dunia wow luar biasa ya ini saya pikir uh, mungkin sudah tidak diragukan lagi ya saudara ya kalau ke kalo di sekitar SCB ini, ini arah mau ke Pacific Place, GW Mario maupun ke Hotel dari Skarteng bisa jadi, ya. Kalau mau ke kantor Perusahaan Efek Indonesia, wow, bisa ya. Oke, okay. setelah keluar dari sen, es, kawasan SCBD Jakarta Indonesia. Oke, okay. kita mau putar balik yang ada di pasana tuh, ada Tugu Monumen Bundaran Senayan, Jakarta, Indonesia ya. Wow, luar biasa ya, lumayan sekali ya. Ini di atas nih adalah Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Senayan, Jakarta, Indonesia ya. Wow, luar biasa ya, saudara ya. Mungkin memang sudah tidak diragukan lagi ya dari tadi pagi. Oh wow, masa tetekan ya? Oke, okay. ini kalau gak salah dari informasi yang kami peroleh waktu itu, ini di sekitar Senayan, Jakarta nih dari tadi pagi terpantau masih lengang ya waktu itu ya hehe he. ada jembatan penyeberangan orang lagi nih yang kita lewat tadi wow luar biasa ya oke okay, ini di depan nih Tuh bundaran senayan dem. makin dekat nih guys oke okay, dan di kita mau persiapan belok kanan nih, Saudara. Kalau ke kanan itu nah kita lihat kalau di sebelah kanan saya ini adalah kantor Plaza SCTV Tower Senayan City Jakarta ya, markasnya SCTV Indosiar ya. Wow, kita lihat nih. Tugu patung bundaran Senayan Udah mulai kelihatan ya, Saudara ya. Oke, kita belok kanan, Saudara. Iya. Yeah. Same. Setelah dari Bundaran Senayan kita mau persiapan belok ke kiri ya saudara ke daerah pun komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Indonesia ya atau biasa kita sebut GBK Jakarta Indonesia ya. Oke, ini pun persiapan belok kiri saudara oke siap-siap sesaat lagi saya mau melewati kawasan yang biasa kita sebut GPK ya salah satu komplek olahraga terbesar dan terbaik di dunia Asia Pasifik dan juga Asia Tenggara ya Sekat, kayaknya GBK ini kan pernah menyelenggarakan berbagai ajang event nasional maupun internasional ya salah satunya Asian Games di Indonesia sekitar tahun 1962 di Jakarta dan juga terakhir di tahun 2018 ya Asian Games pertama kali disenggarakan pada tahun 2018 yang lalu di Jakarta dan Palembang ya berbarengan dengan Asian Paragames 2018 yang digelar di KBK ya Oke, okay, ini sekarang saya Hans Ebers, sudah sampai di TVR Island Jakarta. Terima kasih sudah menemani channel kita pada video kali ini. Sebelum menutup, jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Hans ebers 997, Hans Eber 97, Hans Eber 97, ini. Like, share, komen, dan komen semuanya yang Dan yang akan notifikasinya ya. Sampai jumpa. Dadah.